Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentu pada kesempatan ini kita sudah memasuki ronde ke-7 Norway Chess 2022. Dan inilah permainan cukup menarik antara Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Arjan Tari pada Armageddon. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Arjan Tari memulangkah dengan pion ke-4 dan Magnus Carlsen mencoba membalas pion ke-6. Ia memilih pertahanan Owen sedikit sangat berisiko ke depan. D4 menguasai petak pusat, gajah ke-7 dan di sini dipilih kuda ke-3. Walaupun teman-teman dalam menghadapi pertahanan Owen cukup sering juga dimainkan dengan gajah ke-3 dan bahkan ada sebuah jebakan di dalam posisi seperti ini. Apabila lawan Anda mencoba dengan F5 dengan harapan pion memukul pion membuka gajah memukul pion mengancam benteng, maka kita punya balasan menteri Ki5 skak. Maka pion menutup pion memukul pion, ada juga open skak ke depan. Kuda ke F6 mengancam menteri tanpa menyelamatkan menteri di sini. Pion memukul pion open skak, kuda menerima membawa gajah ke G6 dan ini pun skakmat. Tentu ini adalah sebuah jebakan catur yang sudah melegenda. Kita kembali. Di posisi ini dipilih kuda ke C3 lalu dilanjutkan dengan D6 saat ini. F4, lagi-lagi kita lihat teman-teman bagaimana pion-pion dari Arjan Tari menguasai petak pusat, di mana ke depan terlebih dahulu mengaktifkan pion lalu mengaktifkan kuda. Kuda ke D7 saat ini, maka kuda ke F3 dan E6, yaitu ke depan juga membuka bagi gajah. Gajah ke D3 dimainkan mempersiapkan rokade. C5 saat ini menantang pertukaran pion. Fokus rokade dan pion memukul pion. Kuda memukul kembali dan kuda G ke F6 mengancam pion pusat ke depan, maka menteri ke E2. Dilanjutkan dengan A6 saat ini mendorong pion ke depan dan A4 teman-teman. Walaupun selain A4 ada juga sebuah line yang cukup menarik di posisi ini yang tentunya dalam waktu singkat cukup sulit untuk ditemukan, yaitu dengan E5 teman-teman. Mengapa saya katakan ini cukup menarik? Karena pion memukul pion, maka di sini ada langkah spektakuler kuda memukul pion teman-teman, mengancam menteri dan mengorbankan kuda. Dengan ide pion menerima, maka ada pion memukul pion mengancam kuda dan percaya atau tidak bahwa kuda ini tidak bisa diselamatkan. Apabila dicoba ke D5 misalkan, masalahnya ada menteri ke-5 skak. Pion menutup dimakan saja oleh gajah skak, kita lihat. Diterima tentunya, maka menteri memukul pion skak, raja berpindah ke E7, maka menteri ke F7 dan ini pun skakmat. Cukup menarik teman-teman. Dan tentunya di dalam posisi ini, selain menyelamatkan kuda, yaitu dengan ada gajah ke C5 skak, raja ke H1, maka kuda memukul pion, harus terpaksa memberikan kuda kembali. Di sini pun posisi putih masih sedikit lebih baik, tetapi hitam juga punya counter attack ke depan. Kita lihat dengan adanya sepasang gajah yang cukup kuat menyerang raja putih. Dan kita kembali teman-teman ke partai aslinya. Di dalam posisi ini Arjan Tari lebih memilih dengan pion ke A4, maka dilanjutkan dengan gajah ke E7 mempersiapkan rokade ke depan. Gajah ke D2 melakukan pengembangan juga sudah menghubungkan benteng satu sama lain. Di sini hitam sesuai rencana rokade dan raja ke H1, yaitu langkah profilaktif mengamankan raja ke depan. Kuda ke C5 dilanjutkan, kita lihat menambah tekanan terhadap pion pusat sehingga benteng ke E1 menambah support. D5 saat ini dan E5 tidak menerima mengancam kuda, kuda ke-4 dan F5 saat ini. Kita lihat teman-teman bagaimana serangan demi serangan dibangun oleh putih dengan juga kelemahan langkah awal dari Owen defense yang dilakukan Magnus Carlsen. Gajah ke G5 saat ini dan di sini putih langsung menerima teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi ini bahwa pion memukul pion salah satu opsi, tetapi mengapa Magnus Carlsen tidak memilih? Karena ia mempertimbangkan kuda menerima, di mana ke depan mengancam gajah tempo skak, di sini juga membuka file benteng. Kita ambil semisal kuda memukul gajah, maka menteri memukul kembali gajah ke G5 baru saat ini. Ini juga salah satu opsi, tetapi yang tidak diinginkan Magnus Carlsen, di mana menteri dapat berpindah ke depan, juga menguasai file F. Dan di dalam posisi ini ia lebih memilih yaitu dengan gajah ke G5, tetapi di sini langsung diterima oleh putih
di mana ada salah satu opsi yang cukup menarik, yaitu dengan gajah memukul kuda, teman-teman. Dengan poin seperti ini, yang pertama, jika gajah langsung memukul gajah, maka di sini menteri memukul gajah. Dengan harapan pion memukul gajah, maka F6 saat ini cukup berbahaya, teman-teman. Diterima ataupun tidak, di sini menteri akan aktif. Semisal diterima, maka tetap menteri GH6, dan ini pun cukup berbahaya ke depan. Dan satu lagi, bagaimana bang jika tidak gajah menerima tetapi dengan pion memukul? Masalahnya di sini akan dilanjutkan dengan gajah memukul gajah baru saat ini. Menteri menerima ada B4 mengusir kuda terlebih dahulu, di mana mengurangi perlindungan terhadap pion pusat. Di mana setelah kuda berpindah, maka kuda memukul pion pusat, teman-teman. Memang terlihat juga berbahaya di mana ke depan akses. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa kuda juga mengancam menteri, sehingga menteri tidak bisa lagi berada di file G. Semisal ke H4 tentunya, maka kuda ke D6 saat ini mengancam gajah, sehingga memaksa pertukaran. Maka inilah kira-kira yang akan terjadi, menteri memukul pion, di sini F6 cukup berbahaya, teman-teman. Namun rupanya kita kembali. Di dalam pos ini Ariantari langsung gajah memukul gajah sehingga menteri memukul gajah. Benteng ke F3 saat ini mencoba ke depan bermanuver juga terlebih dahulu menghanguskan kuda tentunya. Maka pion memukul pion dilanjutkan. Benteng memukul pion mengancam menteri. Di sini salah satu opsi ialah dengan menteri mundur. Tetapi karena ini Armageddon membuat sebuah taktik dengan menteri GH6. Jika tidak hati-hati kita lihat teman-teman. Kedepan melakukan skak, pion sedang dipin mengancam menteri mengancam benteng. Sehingga benteng ke H5 tentunya mencegah juga ancaman menteri. Sehingga menteri ke G6 barulah kuda ke F5 saat ini. Bermanuver ke depan, memforking teman-teman memaksa benteng ke E8. Maka gajah saat ini memukul kuda, pertukaran pion menerima dan kuda ke D6 saat ini. Kita lihat mengancam benteng, mengancam gajah juga mengancam pion ke depan. Dan manuskarsa mencoba mengambil risiko walaupun langkah aman ialah dengan melindungi gajah. Di sini benteng memukul pion dilakukan. Sehingga benteng memukul benteng, menteri memukul kuda. Mengancam benteng, di mana juga dengan harapan apabila benteng salah berpindah teman-teman, maka jelas pion ini akan melaju ke depan. Dan cukup berbahaya tentunya membuka juga akses gajah. Sehingga benteng langsung ke F5 juga menghentikan pion. Maka G6 mengusir benteng, benteng ke D1 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri ke E6. Karena sebelumnya apabila dicoba dengan menukarkan dua benteng terhadap satu menteri, maka jelas ini punya kekuatan yaitu dengan menteri ke F2, teman-teman. Kita lihat mengancam pion dan apapun dilindungi tetap pion ini akan hilang ke depan. Dan jelas bahwa putih tetap lebih baik. Dan untuk itulah masih dicoba yaitu dengan menteri ke E6 menyelamatkan diri, maka dilanjutkan dengan benteng ke F1 saat ini. Menteri ke E5 dan menteri ke F3, selain menghentikan pion juga ke depan dapat menempati petak H6. A5 saat ini dicoba mengaktifkan gajah ke depan, raja ke G1 kembali, benteng ke E8, dan benteng ke F2. Dilanjutkan dengan F5 saat ini, mendorong pion ke depan, dan G3 mencegah hal tersebut terjadi. Raja ke G7 dimainkan, dan kuda ke B5 teman-teman. Juga menempatkan di sentral ke depan, juga tentunya menghalangi gajah. Sehingga dapat dilanjutkan dengan benteng ke E7 saat ini dan B3 terlebih dahulu mempersolid satu sama lain. Kuda ke E6 di mana ke depan mencegah kuda juga untuk advance tetapi saat ini dapat kuda berpindah ke D6. Dilanjutkan dengan gajah ke A6 saat ini di mana juga mencegah benteng maka di sini C4 teman-teman tentu menghalangi. Dan apa yang harus dilakukan di sinilah salah satu posisi kritikal kuda ke C5 dimainkan. Memang cukup sulit juga menemukan apa lanjutan dari putih di posisi ini. Tetapi sebelumnya teman-teman bahwa gajah kembali salah satu opsi. Walaupun tetap bahwa putih lebih baik di mana kuda wajib memukul gajah tentunya. Benteng menerima, benteng ke D5 mengancam menteri, menteri ke F6. Dan menteri ini cukup pasif ke depan. Sedangkan perwira dari putih lebih baik di mana juga kualitas benteng lebih baik dibandingkan kualitas kuda. Kita kembali di dalam pos ini dipilih yaitu dengan kuda ke C5. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, temukan langkah terbaik yang dilakukan oleh Ariantari di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion melakukan skak. Luar biasa teman-teman. Sehingga memaksa pion menerima membawa menteri ke G5 skak. Raja ke H8 dan setelah benteng memukul pion, di sini juga bahwa hitam menyerah. Karena apa? Apabila menteri dicoba diselamatkan, di mana juga mencegah skak ke depan, masalahnya benteng akan hilang.
Apabila menteri mencoba ke G7 misalkan melindungi benteng juga mengancam menteri, di sini benteng akan juga ke D8 skak. Ditutup saja dimakan saja skak, maka jelas ditutup dimakan saja dan ini skakmat, bahkan ke F6 dan ini pun skakmat. Bagaimana teman-teman, permainan cukup menarik antara junior Norwegia menghadapi senior Norwegia, tentunya Ariantari menghadapi Magnus Carlsen. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.